Sipennya siapa? Ah? Saya Ibu Sipen, hadir. Ah, oke. Aku lihat kamu, aku lihat kamu. Mbak Sipen, biasanya yang hadir berapa orang? Biasanya yang hadir itu 150 sampai 160, Bu. Berarti kita menunggu. Jadi sudah saya untuk segera join anak-anaknya, Bu. Kita mau Ibu tunggu atau kita mulai saja tidak apa-apa, Bu. Bis. Biasanya kalian kuliah melalui Zoom juga atau melalui e-Vikas? Melalui Zoom juga, Ibu. Oke. Baik oleh Bu Mutia. Bu Mutia ada di jadwal nggak ya? Ada. Bu April ya? Ibu April dan Ibu Sri Rezeki. Oh, Bu Ii. Oke. Pak Budi sudah mengajar? Belum, Ibu. Pak Budi udah dua pertemuan ini belum pernah masuk di paper imun ataupun di teori imun. Oke, saya lihat dulu ya. Pak Budi harusnya kemarin mengajar Asto ya. Asto, kan Mbak Budi baru sekali harusnya. Ibu berarti satunya di PR, berarti di imunologi yang dua kali, di PR imun yang sekali. Di praktek imun beliau asto sekali, harusnya tanggal 8 kemarin. Terus nanti beliau akan masuk lagi di tanggal 3 Desember. Hari ini saya akan menjelaskan tentang WIDA ya. Kan kemarin tuker ya sama Bu ini. Bu April. Bu April. Oke, untuk tanggal 29, karena saya tidak bisa, kira-kira bisa diganti tanggal berapa ya? Kalian setelah itu di awal November nanti UTS ya? Iya, Ibu. Oke, kita sepakatan dulu. Yang tanggal 29 itu saya tidak bisa. Mohon maaf, Ibu, kalau di RPS yang revisi dari Bu Mutia itu, kalau tanggal 29 itu jadwalnya Pak Budi. Gimana? Enggak begitu. Yang mana ya? Sebentar. Tak, tepat. Yang terakhir sudah saya revisi di Bu Mutia. Ntar saya cek. Namanya sama ini si pennya. Kalian semester berapa ya? Semester 3, Ibu. B4 toh, jadwal. Oh, sudah tidak bisa. Revisi jadwal praktek ini nggak bisa. Oke, sebentar ya, saya lihat. Saya salah nih. Oke, betul. Oke, berarti tanggal apa ya? Berarti tanggal 29 besok Pak Budi ya? Ibu Pak Budi. Oke, betul. Bentar, saya tanggal 29 besok Pak Budi, saya masuk di tanggal 19 ya. Betul ya? Iya, Ibu. Mbak Moet, ya. Oke, sama-sama Mbak Tianya sih. Panggilannya siapa, Moet, ya? Ya, Tia bisa, Ibu. Bisa dipanggil Tia. Ya. Ya, Bu Mutia, panggilannya Tia. Baik, ini kita, Mas. Oke, berlanjut dengan sangat cepat. Karena kemarin apakah Bu April juga menayangkan video? Iya, Ibu. Oke, ya, saya tayangkan video dulu ya. Baik, Ibu. WIDA. Bentar. Saya cari dulu videonya. Thank you.
Sudahkah terlihat ada gambar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, saya mainkan sekarang ya. Ini tidak ada suaranya, nanti saya akan coba jelaskan. Jadi ini kita kalau mau praktek, itu kita siapkan dulu semua alatnya. Ada yellow tip, ada white tip, ya ini white tip, ini yellow tip. Kemudian ada berbagai anti serak, ya. Ini berisi antigen yang mana nanti kita akan ambil satu demi satu, nggak usah barengan. Dan sebelumnya harus dikocok lebih dulu. Ya. Masing-masing nanti akan kita teteskan satu demi satu, kemudian kita beri dengan serum sesuai dengan volumenya dan diaduk satu demi satu selama maksimal 5 menit. 2 menit maksud saya, 2 menit untuk kita bisa melihat apakah campuran antara serum dengan antigen ini bisa menunjukkan bentuk dari aglutinasi. Apabila bentuk aglutinasi itu terbentuk, ada ya, terlihat ada butiran-butiran, maka dinyatakan hasilnya adalah positif, seperti itu. Namun apabila lebih dari 2 menit, maka kita tidak boleh lanjutkan lagi untuk mengamati karena itu waktu sudah maksimal. Mengapa? Karena misalnya kita biarkan ya, kita biarkan selama 3 menit, maka akan terjadi suatu gumpalan, namun itu tidak valid tentu saja ya. Jadi kalau kita laporkan nggak akurat hasilnya ya. Nah, biasanya kalau di kampus kita menggunakan apa namanya, droplet plate, plat tetes seperti ini. Namun kalau di puskesmas itu juga ada yang menggunakan kaca kayak objek glass tetapi lebih besar atau pakai objek glass. Jadi memang ada variasi alat yang digunakan, tetapi prinsipnya alat itu harus berwarna putih atau jernih, tidak boleh berwarna hitam atau gelap. Karena kalau berwarna gelap maka dia tidak akan terlihat ya, tidak akan terlihat aglutinasinya. Ini kan kita lihat tuh ada yang terlihat, ada aglutinasi atau tidak ya. Oke, itu saja. Sekarang saya akan teruskan dengan share screen yang lainnya, yaitu untuk tes widalnya. Ya, nah, saya lihat dulu. Yo, sebelumnya tadi saya lupa ya. Lupa untuk menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian? Sehat ya? Sehat. Oke. Ini saya coba untuk kirim PPT. Bentar. Mohon maaf nanti kalau ada iklan yang lewat. Ya, sudah kelihatan untuk PPT-nya? Sudah ya. Kita belajar tentang tes widal. Tes widal itu apa? Ya. Kita harus tahu karena ini banyak sekali digunakan, sangat sering, atau mungkin di antara kalian juga pernah melakukan uji widal ya. Sebenarnya uji widal ini udah lama banget gitu ya, dijadikan suatu tes ya, karena ini merupakan metode serologi yang baku dan rutin digunakan sejak 1896, oh, saking lamanya itu ya. Nah, ini satu abad lebih. Yang kita tahu bahwa Salmonella itu memiliki 17 golongan, ya. Berdasarkan antigen O, dan ada 5 golongan yang bisa menginfeksi manusia, yaitu golongan A, B, C, D, dan E. Di mana bahwa untuk Salmonella dengan antigen H
itu ada flagelnya dan antigen B itu tidak dipakai untuk mendiagnosa. Hanya digunakan untuk deteksi karier. Jadi karier itu orang yang tidak sakit tapi dia bisa menularkan. Kemudian untuk antigen H itu tahan terhadap formalin tapi tidak tahan terhadap panas, fenol, dan alkohol. Sedangkan antigen O itu tidak berpengaruh sehingga dia bisa dipakai untuk memisahkan dua jenis antigen. Nah, serotip yang sering kita gunakan kesehari-hariannya itu hanya ada 4 golongan, yaitu Salmonella paratipi O maupun H, paratipi B, O dan H, paratipi A antigen O dan H, ya golongan D juga sama, paratipi B antigen O dan H. Nah, di Indonesia orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi itu bisa ditemukan titer aglutininnya itu sampai 1/80. Itu dinyatakan normal. Jadi ketika kalian sakit misalnya, itu kalian sebenarnya nggak kelihatan kalau sakit, tetapi ternyata mungkin kalau di titer itu widanya bisa 1/40, bahkan 1/80, ya. Tetapi titer aglutinin ini tidak cepat menurun dan dapat bertahan hingga beberapa tahun. Sehingga uji widal ini tidak digunakan sebagai acuan untuk menyatakan kesembuhan total. Seringkali pada saat seseorang menyatakan sakit tipoid atau tipes karena salmonella, yang paling sering di Indonesia itu yang terkena akibat salmonella paratipi. Bukan tipi, tapi paratipi. Ketika mungkin kalian dites widal paratipi gitu 1/80, pasti dokter akan menyarankan untuk istirahat di rumah, ya, dikasih surat istirahat 3 hari, habis itu sembuh. Tapi apakah sembuh itu benar-benar sembuh? Enggak sebenarnya, ya, karena kita tahu bahwa kuman salmonella itu sangat suka bersembunyi di lingkungan usus. Nah itu menunggu dia, dan kalian tahu nanti kalau sudah belajar bakteriologi pasti akan ada penjelasan bahwa salmonella itu adalah kuman yang bisa mengeluarkan toksin, gitu ya. Sehingga perlu diperhatikan bahwa tes untuk penetapan hanya digunakan untuk diagnosa in vitro, di mana bahwa semua sampel pasien reagen harus diperlakukan sebagai potensi infeksius, ya. Dan sebaiknya pada saat praktek itu memakai minimal kan sarung tangan, ya, pakai handscoon. Kalau bisa juga pakai Google, ya, kacamata Google itu. Tapi jarang, ya, jarang orang periksa tes widal itu pakai Google gitu, jarang, ya. Tapi kalau untuk tes laborat selalu pakai. Nah, tentu saja alat yang dipakai harusnya itu disterilisasi, ya. Tetapi ini juga seringkali jarang terjadi, cuma dipanasin gitu, ya. Atau bahkan tidak gitu di beberapa tempat gitu, ya. Namun untuk bahan dan alat yang harus yang selesai dipakai itu ditangkap sebagai limbah infeksius dan harus dibuang atau kemudian disterilisasi di autoclave, ya, terus dibakar. Nah, tumpahan bahan itu memiliki potensi untuk menularkan. Jadi harus dibersihkan dan alat pembersihnya harus diperlakukan sama, ya. Dan sumber tumpahan juga harus disterilisasi dengan desinfektan alkohol 70%. Sehingga sebenarnya semua bahan di untuk tes widal ini kita harus berpikir itu infeksius, sehingga kita harus benar-benar hati-hati, ya. Untuk reagen kontrol itu memang ada, namun ini jarang sekali digunakan. Bahkan saat ini agak sulit untuk mendapatkan reagen kontrol, ya. Karena kayaknya udah nggak terlalu diproduksi gitu, ya. Nah, itu mengandung serum kelinci, ya, juga ada buffernya yang terbuat dari natrium asid dan thiomersal. Ini digunakan sebagai pengawet, ya. Terus jangan pernah menghirup atau menelan aerosol tidak ada percikan, maka harus dicuci dengan air bersih. Jadi misalnya ada tumpahan, nah kita kan nggak ngerti, ya, itu terikutkan di udara atau tidak, nanti bisa terhirup, itu harus hati-hati, ya. Memang sebaiknya kalau di laborat, ya, kita harus pakai masker gitu, ya. Nah, persyaratannya ketika kita melakukan pemeriksaan ini, maka
prosedur tesnya itu tidak boleh dimodifikasi. Ya, tidak boleh dimodifikasi. Beda dengan mungkin kemarin sudah ada penjelasan tentang tentang RF misalnya, ya. Ada modifikasi di sana, tapi kalau untuk tes Widal sama sekali tidak disarankan untuk adanya modifikasi, ya. Dan kita membiarkan ya reagen maupun sampel itu berada pada suhu kamar 18 sampai 30 derajat sebelum digunakan. Jadi misalnya reagennya tadinya disimpan di mana? Di kulkas gitu ya. Suhunya kan 4 sampai berapa kalau kulkas? 4 sampai 8. Ya, itu harus dikeluarkan dulu di suhu ruang. Sama halnya dengan sampelnya, misalnya serum tadinya disimpan di kulkas, maka harus dikeluarkan dulu di suhu ruang. Jadi di suhu ruang kan lebih dulu, ya. Suhu ruang AC itu kan antara lain kan bisa sampai 18 derajat gitu ya. Terus jangan pernah menukar reagen dengan batch kit yang berbeda. Jadi misalnya kamu sedang menggunakan reagen merek A. Itu untuk yang TV. Para TV satunya pakai yang B, reagennya macam-macam ya. Jangan ditukar-tukar. Kalau satu set ya harus sama gitu ya. Dan coba hindarkan adanya cahaya dalam waktu lama ketika kita sedang melakukan pemeriksaan. Dan reagen juga harus dibuang kalau misalnya terjadi kontaminasi, salah memasukkan tadinya harusnya TPA dimasukkan ke dalam TPB, ya itu nggak boleh, ya jangan sampai, ya itu benar-benar jangan dilakukan. Jadi memang selama kita praktikum atau kita melakukan pemeriksaan itu sebaiknya kita benar-benar memperhatikan itu tadi pipet yang mana dan itu isinya antigennya apa gitu ya. Untuk stabilitas reagen itu penyimpanan reagennya bisa di suhu 2 sampai 8 itu di suhu kulkas ya, karena reagen ini sensitif terhadap cahaya sebaiknya tidak dipaparkan pada cahaya dan juga tidak boleh dibekukan. Dan ini reagen ini bisa bertahan sampai 36 bulan. Tentu saja kita harus selalu cek tanggal kadaluarsanya. Nah, bahan pemeriksaan itu direkomendasikan adalah serum segar. Ya, bukan plasma ya, tetapi serum yang mengandung antibodi. Nah, ini tentu saja serum itu berasal dari darah yang dibekukan. Kemudian spesimen ini, ya, kalau kita sudah mengatakan itu serum, nama lainnya adalah spesimen. Jadi misalnya urin, feses, plasma, apapun itu namanya spesimen. Disimpan, bisa disimpan selama 48 jam, jadi 2 hari sebelum dilakukan tes. Nah, penyimpanan lama itu harus dibekukan. Nah, pembekuannya itu biasanya dilakukan adalah minus 20 derajat Celcius. Tentu saja ini tidak bisa di freezer kulkas biasa, tetapi freezer khusus untuk spesimen-spesimen. Biasanya freezer ini dimiliki oleh laboratorium yang cukup besar ya. Tetapi untuk serum yang lisis atau serum lipemik atau serum yang terkontaminasi tidak boleh digunakan. Karena ini nanti akan mengganggu parameter dari bentuk aglutinasi yang mau kita lihat, ya. Bisa saja aglutinasi ada tapi sebenarnya tidak ada karena ada misalnya serumnya lisis kan mengandung sel darah, ya, sel darah merah. Nanti bisa mengganggu, ya. Kemudian di tes Widal sendiri prinsipnya apa? Prinsip dari uji Widal adalah reaksi antara antibodi albumin dalam serum penderita yang telah mengalami pengenceran berbeda-beda terhadap antigen somatik yaitu O dan antigen plakila yaitu H yang ditambahkan dengan jumlah yang sama sehingga terjadi aglutinasi. Gitu ya. Dan pengenceran tertinggi yang masih menimbulkan aglutinasi itu menunjukkan titer antibodi di dalam serumnya. Ya.
Dan uji widal ini umumnya menunjukkan hasil positif 5 hari atau lebih setelah infeksi. Jadi ketika seseorang merasakan panas, ya, karena infeksi masuk, itu kan antigen. Maka respon tubuh kita akan melakukan fungsinya, yaitu memberikan perlawanan melalui sistem imun, apa? Innate immunity, ya. Jadi pakai sistem imun alami lebih dulu. Dia akan mengeluarkan yang namanya panas, kan? Ada inflamasi, seperti itu kan? Itu menunjukkan sebenarnya tubuh kita itu sedang melakukan peranan mekanisme respon imunnya melawan antigen yang masuk. Nah, kurang lebih. Jadi kalau misalnya anget langsung, aduh, keburu deh minum obat anti panas. Nah, bukan terus minum es krim, ya. Biar coba dirasakan dulu, ini tubuh saya panas berapa lama. Begitu masuk itu berarti ini hari pertama nih. Dihitung dulu, ya. Kalau baru 3 hari dites widal, belum tentu hasilnya ada karena hasil menunjukkan positif kurang lebih itu 5 hari. Ya. Bahkan bisa lebih. Nah, di situ kemudian ternyata hal tersebut bisa menunjukkan adanya kelemahan dari uji widal ini. Ya. Kelemahan uji widal adalah dia rendah sensitivitasnya dan spesifitasnya. Dan sulit untuk melihat interpretasi hasil. Karena apa? Sebentar ya. Permisi Ibu, maaf suaranya masih di mute Ibu. Ya, maaf. Enggak sadar. Ini nanti kalau ada gangguan karena di rumah saya mulai hujan. Saya rumahnya di gunung, seringkali hujannya luar biasa. Nah, di sini ya mengganggu untuk penatalasan penderita ya. Tetapi hasil uji yang positif ini akan diperkuat dugaan kalau penderita demam tifoid itu menunjukkan gejala klinis yang sesuai sebagai penanda infeksi, ya. Namun karena cut off point-nya itu belum ada, maka interpretasi hasilnya itu juga tidak bisa dinyatakan, oh ya dia sakit tipes. Sehingga seringkali agak menyulitkan bagi dokter untuk langsung mendiagnosa. Hanya saja dokter selalu mengatakan bahwa oh ya sakit tipes, istirahat, diberi obat, ya. Nah, biasanya dengan gejala dengan titer yang 1/80 itu dokter sudah memberikan obat dan sudah memberikan istirahat bagi pasien supaya dia benar-benar bisa beristirahat, tidak melakukan aktivitas. Seharusnya standar titer itu harus dilakukan, namun di beberapa tempat itu tidak selalu sama. Jadi misalnya Jawa Tengah bisa berbeda dengan Jawa Timur, kemudian berbeda dengan Jawa Barat, dengan Kalimantan. Jadi memang itu tergantung dari kondisi daerah endemis masing-masing di Indonesia. Tidak usah terlalu jauh ke arah di luar Jawa gitu ya. Seseorang yang berada hidup atau suara saya masih masuk nggak sih karena hujannya deras banget? Masih Ibu. Ya, mohon maaf ya nanti di ini kalau memang kurang terdengar. Jadi gini, seseorang yang kemudian biasanya anak-anak atau orang dewasa sekalipun, yang dia hidup di lingkungan yang mohon maaf dalam tanda petik, mungkin sanitasinya kurang ya, itu mungkin dites widal positif, namun mereka tidak sakit, tapi dites widal positif. Lain halnya ketika orang itu sangat taat dengan kebersihan, mungkin sanitasi di sekitar rumahnya luar biasa, terus ada infeksi masuk dari salmonella,
baru 1/80 aja dia udah sakit berat. Karena respon imunnya berbeda. Gitu. Jadi ini memang karena nggak ada cut-off point yang bisa dipegang, maka ini variasi masing-masing tergantung dari daerah yang endemisnya lokasi tempat tinggal. Ya. Nah, ini tadi yang ada di dalam video. Yang biasa kita lakukan itu adalah kita meneteskan dulu dalam 5 lubang. Ya. Ini kita menggunakan 20 mikroliter serum. Dikarenakan dengan 20 mikroliter serum itu kalau positif itu sudah menunjukkan titernya 1/80. Yang mana kalau hasilnya cuma 1/40 itu tidak dokter tidak akan melihat itu adalah positif gitu ya. Atau memberikan peringatan hati-hati gitu ya. Tetapi kalau 1/80 itu di Indonesia seringkali sudah dinyatakan, oh ini gejala tipes gitu. Nah, ini kita menyiapkan dulu alatnya. Masing-masing lubang kita beri 20 mikroliter serum. Semuanya diberi 20 mikroliter serum. Kemudian ditetesi satu tetes antigen O, ada yang antigen H. Kalau ini saya tuliskan TO berarti Salmonella titik O. Tetapi kalau saya tulis PAH maka itu adalah Salmonella paratipi golongan A. Kemudian flagel yang itu adalah flagel ya antigennya H. Seperti itu ya. Nah, masing-masing itu ada TO, TH, PAH, PBH dan PTH. Mungkin di puskesmas nggak ada PHA, adanya PAO, ya nggak apa-apa. Jadi itu sih variasi sekali apa yang kita miliki sebenarnya. Kadangkala juga di rumah sakit, kalau hanya punya 3 ya 3 saja, 2 ya 2 saja. Nah, yang kemudian menjadikan ini, kenapa kok tidak spesifik, kok kurang sensitif, itu karena ini. Misalnya nih, sebenarnya orang tersebut terinfeksi Salmonella tipe O. Namun di laboratorium hanya ada Salmonella tipe H. Para tipe H juga. Kira-kira hasilnya nanti positif atau negatif? Negatif. Negatif. Padahal dia sakit. Ya, sehingga itu yang membuat ini gimana gitu dalam arti gini dokter kemudian juga ini jelas nih gejalanya. Gejalanya kok harusnya positif ya, maksudnya tipes ya, gejala mengarah tipes ya, sakit perut, kemudian juga terasa nyeri di perut, terus ada sembelit misalnya atau diare, lidahnya kotor, ini sudah mengarah ke tipes, tapi kenapa tes lidahnya itu negatif? Ternyata mungkin infeksinya karena TPO, tapi diperiksa dengan TPH, jelas aja. Antigennya nggak bisa berhubungan erat dengan antibodi kan begitu karena berbeda gitu ya. Nah, masing-masing tes ini kerjakan satu persatu, diaduk, digoyang, diamati maksimal 2 menit. Bila hasilnya positif maka titernya itu 1/80 dan harus dilanjutkan untuk antigen yang memberikan hasil positif saja. Jadi misalnya yang positif adalah antigen paratipi CH. Maka yang dilanjut ya hanya paratipi CH. Yang lainnya nggak usah dilanjut. Ibaratnya ya sudahlah, kok itu bukan pasangan saya. Pasangan saya nggak di ruangan itu, nggak di ruangan A, tapi di ruangan C. Ya jangan ke ruang A. Ya, harusnya ke ruangan C gitu loh. Nah, di ruangan C ketemu, ya udah dilanjut kan begitu ya. Nah, dilanjutnya bagaimana? Tadi yang positif kan dilanjutkan dengan pengambilan serum hanya 10 mikroliter. 10 mikroliter antigennya hanya satu tetes, yaitu yang tadi positif saja. Kalau ini menunjukkan hasil positif, ada aglutinasi, maka dilanjutkan lagi menjadi 5 mikroliter serum yang diambil dengan ditambah satu tetes antigen. Apabila hasilnya positif, nah ini
Kalau 5 mikroliter, maka liternya adalah 1/3 20. Kalau sudah 1/3 20, itu sudah jelas dia positif. Positif penyakit terkena infeksi salmonella. Dokter akan menyatakan, ini positif, kena tipes, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata sebenarnya, ya, tes Widal ini harus dihentikan apabila hasilnya sudah negatif. Artinya tidak ada afirmasi. Ya. Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi harus mengurangi selama serumnya. Kalau ingin tahu, setelah 1/3 20 hasilnya positif, kita ingin ngerti apakah 1/640 hasilnya masih positif atau negatif. Maka yang dipipet adalah 2,5 mikroliter serum. Ya. Nanti kita diskusi bagaimana caranya kalau kita tidak punya 2,5 mikroliter serum. Gitu. Ya. Cuma diperhatikan untuk volume 80 mikroliter serum itu titernya 1/20. Kalau 40 mikro 1/80, kalau 20 mikro 1/80, kalau 20 mikro 1/160, kalau 5 mikro 1/320. Ya. Apabila dipraktek di laborat nanti itu 1/3 20 masih positif, maka kita hentikan saja, nggak apa-apa. Tetapi kalau nanti kalian bekerja, tentu saja kalian akan dituntut bahwa hasilnya harus sampai maksimal. Karena hasil maksimal itu menunjukkan berat ringannya penyakit dari pasien. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Kita bisa menggunakan slide yang sudah akan diberikan oleh pihak pembuat atau penjual reagen, ya. Tapi ini biasanya slide ini digunakan untuk golongan darah, tapi kita bisa pakai. Atau ada alat seperti ini, ya. Tapi juga bisa sering kita menggunakan alat dengan dokter plat. Jadi yang positif itu ada gumpalan, ya. Ada gumpalan-gumpalan, ya. Ada gumpalan seperti ini positif. Nah, seperti ini tuh positif, gitu, ya. Baik, itu saja. Share kita harus diskusi aja sekarang, ya. Tapi semoga ini bermanfaat, ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, ya. Dan jangan lupa sehat selalu. Nah, oke, okay, kita lanjut diskusi. Kita lanjut diskusi. Tadi ada PR dari Bu Lisa. Kalau 5 mikroliter atau 1/3 20 itu ternyata hasilnya positif, untuk mengetahui titer selanjutnya, serum yang digunakan harus setengahnya dari 5 mikro. Berarti berapa? 2,5, ya. Tolong mic-nya dinyalakan, nggak apa-apa. Ya, kita diskusi. Harus 2,5 mikroliter. Tetapi di laborat, kita itu tidak punya mikropipet dengan jumlah volume 2,5 mikroliter. Lalu kira-kira sebaiknya bagaimana? Ayo. Sebaiknya bagaimana menurut kalian? Yo, tolong dijawab. Gimana? Adakah yang ada usulan? Menggunakan pipet lebih dari 2. Halo? Agak keras yang jawab. Atau boleh dicek, karena mungkin gangguan hujan di tempat saya hujannya sudah sekali. Dicek boleh. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang kena hujan angin seperti saya, hati-hati ya. Segera makan, minum yang hangat-hangat. Yo, coba. Ada yang membantu menjawab. Bagaimanakah caranya kalau kita hanya memiliki
mikropipet yang paling kecil itu 5 mikro. Padahal kita butuh untuk memipet 2,5 mikro. Gimana caranya kira-kira? Yuk, dicat aja. Saya agak terganggu dengan suara hujan. Dicat aja coba. Nanti saya cat ulang. Saya cat ulang untuk saya saya bantu jawab kalau salah. Ayo Mbak. Ayo ada yang berani dong. Ini kalian semester berapa ya? Kalian semester berapa ini? Semester 3 Ibu. Semester 3 ya, enggak apa-apa semester 3. Mahasiswa pandemi ya sejak semester 1. Ayo, sudah. Menggunakan pipet. Oh, uang kita punyanya hanya pipet 5 mikro kok. Kita tuh nggak punya pipet di bawah 5 mikro. Gimana caranya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Kita pakai volumenya yang 2 mikroliter, terus nanti titernya juga dikurangin gitu, Bu. Dicat aja deh. Mohon maaf, Firda. Hujannya deras sekali. Saya di gunung. Kebetulan sudah berusaha, sudah tidak di kantor, sudah di rumah, jadi di gunung. Yo, Firda, minta tolong dicat. Yang lain boleh. Yo, airnya diencerkan dengan larutan NaCl. Boleh, pengencerannya bagaimana? Ayo dia. Boleh, benar diencerkan dengan NaCl, boleh. Tetapi terus perhitungan pengencerannya bagaimana? Ditambah 10 mikroliter. Mungkin pakai 2 mikroliter atau nanti tetesnya juga dikurangi juga sesuai penambahannya. Loh, kan antigennya yang diteteskan aku tetes. Buat Firda. Antigennya satu tetes itu sudah enggak boleh diganggu loh. Ya, tadi kan sudah dinyatakan tidak boleh mengganggu. Oke, ditambah 10 mikroliter, kemudian dipipet 5 mikroliter. Dipipet, dia ditambah 10 mikroliter, kemudian dipipet 5 mikroliter. Dia agak hampir benar, tapi masih betul belum benar. Ayo, yang lainnya ada enggak? Ya, dilihat di chat. Sampel ditambah 5 mikroliter NaCl. Lalu dipipet 5 mikro atau diisi dengan reagen. Mungkin dimaksudnya seperti ini, Bu. Ah, betul sekali, Nadia. Ya, jadi perhitungannya itu adalah
kalau 5 mikroliter serum, ya, serum, kalau 5 mikroliter serum ditambah dengan 5 mikroliter NaCl, ini sama dengan pengencerannya adalah setengah. Setengah ya. Nah, setengah ini ya, pengencerannya setengah. Ya. Tadi kan diambil dari terus diambil 5 mikro. Ya. Diambil 5 mikro betul. Jadi 5 mikro tadi campuran ini diambil dari 5 mikro kemudian ditambah dengan 1 tetes antigen. Antigen yang tadi positif ya. Antigen yang positif. Sehingga di sini nanti yaitu tadi kan 1/320 ya dikalikan setengah pengencerannya sehingga hasil akhirnya adalah 1/640 begitu ya. Nah sisa kalau ini masih positif, kalau 1/60-nya masih positif, maka saya ketik di chat nggak apa-apa ya. Maka dilanjut, maka harus tetap dilanjutkan. Dengan cara yang sama. Cara yang sama bagaimana? Ya. Dengan cara yang sama bagaimana caranya? Yaitu sisa ya, sisa tadi ya, sisa campuran. Campuran 5 mikro serum dengan 5 mikro NaCl ya. Tadi kan sudah diambil. Tadi sudah diambil kan? Sudah diambil 5 mikroliter. Jadi tersisanya 5 mikroliter. Itu ya. 5 mikroliter. Nah, sisa yang 5 mikroliter ini ditambah lagi dengan sisa 5 mikro campuran. Gitu ya. Ditambah dengan 5 mikroliter NaCl lagi. Sehingga pengencerannya kan menjadi lebih dua kalinya. Ini nanti diambil lagi. Diambil 5 mikroliter ya, terus ditambahkan dengan 5 mikroliter bukan 5. Ditambah dengan 1 tetes antigen yang positif tadi. Jadi begitu terus seperti itu sampai dinyatakan negatif. Kalau yang kedua ini masih positif, misal masih positif, misal masih positif, maka titernya adalah setengah kalikan 1/640 sama dengan 1/1280. Seperti itu. Nah, semakin tinggi titer yang positif, itu menunjukkan bahwa infeksinya itu semakin berat. Kenapa? Karena itu menunjukkan antibodinya itu tinggi sekali, berarti antigen yang masuk itu banyak. Jumlahnya banyak. Jadi ketika kita itu terinfeksi, antigen itu misalnya 1, maka terbentuk antibodinya 1. Tetapi kalau sampai antibodi yang terbentuk itu ribuan, maka sudah pasti infeksi atau bakteri atau virus misalnya seperti itu yang masuk juga ribuan. Jadi semakin tinggi titer maka menunjukkan semakin infeksinya semakin berat. Karena antigen yang masuk sebenarnya semakin banyak.
Begitu. Adakah pertanyaan? Coba yang di rumahnya hujan, raise hand coba. Coba yang di rumahnya hujan, raise hand. Wow, oh, banyak. Jangan-jangan saya Indonesia ya, hujan semuanya. Hampir semuanya pada resen nih ya. Wow, banyak sekali yang resen. Adakah pertanyaan? Silakan di chat. Adakah pertanyaan? Ah, saya akan terganggu ini internetnya. Di HP sudah terganggu. Tembakannya lagi saya. Sudah putus nih. Mbak? Mbak, Mas? Di Ibu. Ya, mengingat sinyal Mas sudah mulai tidak stabil di mana-mana ya. Di tempat saya juga. Saya mau tethering malah HP saya sudah off nih. Hilang sinyal sudah. Kita masih ada pertemuan ya. Materi yang akan datang setelah UTS kan? Ini Ibu, masih Ibu. Ya, masih ya. Nanti misalnya ini disimpan dulu. Nanti diskusi kita lanjut di tatap muka berikutnya ya. Karena hujan di mana-mana sepertinya. Ini teman gimana nih di Bogor hujan ya, di mana lagi yang hujan ini, ayo coba di mana ini, di tempat saya hujan di gunung hujan ya. Wah, Semarang, Banjarnegara hujan, oh Cirebon, Demak, lah luar biasa, Banyumas juga. Saya juga ikutan, ah, di tempat saya juga. Jakarta mudah-mudahan, Jakarta sebelah mana? Tangerang aman, wih, keren. Ya udah ya. Ah, hujan, Tegal mah sering mati lampu. Ya, Lampung hujan, Banten mendung, sebentar lagi Banten hujan. Ya, Rembang mungkin sebentar lagi hujan. Oke, kita ketemu nanti aja ya, Mbak Mutia ya. Baik Ibu. Nah, yang akan datang ya, kita masih ada pertemuan lagi. Oke, seperti itu. Baik, kalau gitu hati juga mendung. Aduh, ini yang hatinya mendung. Mudah-mudahan segera cerah kembali, tidak jomblo. Oke, ya mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Sebentar ada pertanyaan ini. Adelia. Ah, namanya kok sama dengan anak saya. Apakah adanya positif palsu dalam penelitian dan ketika ada penyebabnya apa Bu? Aduh, oke lah, ada banyak ya penyebabnya. Kita diskusinya besok aja ya. Saya bersaing dengan hujan suaranya. Ya, catat ya. Kita tolong Mbak Metia, pertanyaan Adelia ini dimasukkan di WA. Nanti dikirimkan ke saya untuk diskusi kita supaya saya ingat lagi diskusi yang akan datang. Oke? Baik Bu. Ya, terima kasih. Sehat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu.